Oke, okay, selamat datang di Wahana Edukasi, tempatnya sharing edukasi untuk siapa saja yang nongkrong di ruangan ini. Oke, okay. okay, teman-teman semuanya, sahabat JRC TV yang selalu senantiasa menyaksikan talk show-talk show kita selama beberapa hari ini. Sekarang kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa dari SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Oke, Muhammadiyah 1 Jakarta, boleh tepuk tangannya untuk teman-teman Muhammadiyah 1 Jakarta. Oke, kali ini saya tidak sendirian melainkan saya akan ditemani dari teman-teman Muhammadiyah 1 Jakarta sebagai co-host untuk nanti berbicara dan ngobrol banyak dengan dua bintang tamu kita. Siapa? Lutfia Rizky Cahyadi. Oke kak Lutfia, jadi nanti saya bersama kak Lutfia akan banyak ngobrol dengan kedua bintang tamu kita yang cantik-cantik ini ya. Ya jelas okay. dong. Oke, Se <laughs> sebelum kita ngobrol <laughs> banyak, boleh dong untuk kenalan dulu ke teman-teman RC TV. Okay. Halo, saya Karenina dari Muhammadiyah jurusan IPA. Eh, oh. IPS Oke, okay. jurusan IPS, IPS, benar ya IPS ya. ya Oke, okay. tadi nyebut IPA, takutnya ada sesuatu yang belum oh, move on dong. dari itu. Aduh. Aduh. Tetap tetap Sili -sili. bangga dengan IPA, Tet Sili -sili. Nggak dengan IPS tetap bangga, Bang bangga banget ya. Oke, okay. baik panggilannya siapa nih kak? Karen. Karen. Lalu partnernya? Halo, nama saya Anissa Ramadhani hmm. Saya jurusan IPS. Saya bisa dipanggil Ica. Ica, <laughs> Ica dan Karen. 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 Oke, okay. baik Ica dan Karen. Kalau boleh tahu ini pengalaman yang keberapa datang ke Universitas Yarzi? Baru sekali, mas. Baru sekali. Iya, pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Oke, ini SMA-nya lokasinya dimana? di mana? Di Keramat Raya. Salemba mbak. Oh di Salemba? Iya Wow, sebenarnya jaraknya deket ya iya, oh, Dari Salemba ke sini ke iya. Pleset nyampe oh, Iya, tapi bener <laughs> banget Kalian kalau denger-dengar tentang Yarsi sudah pernah atau yang ke pertama juga? Lebih sekolah Islam gitu uh, Rumah sakitnya ya, sih Rumah sakit okay. Fakultas kedokterannya hmm, bagus uh, Oke, okay. sudah dengar tentang isu fakultas hmm, kedokterannya ya? Oke, okay. untuk teman-teman yang dari jurusan IPS <laughs> sudah ada gambaran Kedepannya akan mengambil jurusan apa saat berkuliah? Hmm. Untuk Kak Renina gimana nih? Hmm. Kalau saya sih manajemen aja ya mas Manajemen, kenapa kamu ambil manajemen? Kenapa apa tuh? Apa yang belum dimanage dalam hidupmu sekarang? Ini... Kayak semuanya deh Iya Coba ceritain apa? dong ceritain dong gimana, kenapa, apa, kenapa pilih manajemen Betul Karena kayak... Uh. <laughs> 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 Kalau Kak Ica, <laughs> apa nih? Kak belum dijawab. Oh, saya <laughs> masih <dijawab>. Saya tadi bingung. Iya, saya masih bingung nih, Mas. Saya Agak masih bingung, sorry. Mas mau masuk manajemen atau ma atau masuk jurusan yang lain. Hmm. apa yang membuat bingung? Otak saya. Kenapa? Tak? Lebih masuknya kemana? Hmm. <laughs> tapi masih bingung, masih bimbang. Kecenderungan kemana? Kecenderungan motivasi, keinginan, Keinginannya sih yang gampang gampang aja, ya Mas. Cuman, gak ada yang gampang. Betul, betul. Semuanya harus pakai otak, betul. Tapi saya gak ngobrol gampang. gini aja, kita harus mikir. Iya, betul banget, Mas. mas. Benar. Saya bingung jawabnya. Jadi, gimana nih? yang kecenderungan akan ke jurusan mana kecenderungan aja terlepas nanti bahwa berkuliah Kisah di situ atau sulit, enggak di universitas mana yang menarik kayak lebih berminat ke mana? sama manajemen sih Mas kalau Ma saya manajemen dan manajemen sama ilkom ilkom il cuman il di sini nggak oh, ada ilkom ya Mas hmm, enggak ada iya tadi ya. saya lihat di brosurnya nggak mm -hmm. ada ilkom makanya betul. saya pilih tiga-tiga manajemen oke okay. sip <laughs> sayang banget kalau temannya kalau saya maunya di sastra Inggris. Nah, sastra dia bahasa Inggris English saya emang bagus banget, Mas. Lahirnya oh, okay. di Inggris. Aduh, Aduh. <laughs> Rinding saya. <laughs> Tinggalnya di Johar. Eh, <laughs> salah <gulau> <Alah>. lagi. <gulau> di Johar siapa itu yang di Johar? <laughs> Oke. Okay. Selain sastra Inggris, Apa ada jurusan lagi lain yang mau diambil nih jurusannya sebagai ada. second option. Uh, ilmu komunikasi juga oke, okay. luar biasa Duk -duk -duk ya. Aja nih. Kenapa banyak yang mau milih ilmu komunikasi ya, Mas? Karena uh. suka ngomong. Uh. <laughs> oke, okay. untuk teman-teman ya, suka yeah. ngomong itu bukan berarti yes, bahwa... <laughs> Apa jurusan yang kita bisa ambil itu ilmu komunikasi iya, ya. Iya Sekarang di jurusan apapun Semuanya itu gitu, perlu gitu. kemampuan dasar pandai berkomunikasi dan ingat bukan hanya sekedar berkomunikasi tapi berkomunikasi secara efektif. Hmm. Setuju atau sepakat? setuju. 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 Oke, okay, baik. Nah teman-teman tadi sudah datang ke Universitas Yarsi dan sudah bilang bahwa ini kali pertamanya datang ke Universitas Yarsi, Kak. betul. Tentunya ketika mendengarkan bahwa teman-teman akan berkunjung ke Universitas Yarsi, yang terpikirkan apa pertama kali? Uh, eh teman-teman kelas 3, ini kelas 3 kan? Iya, betul. Kelas 3. Besok, minggu depan berkunjung ke Universitas Yarsi. Nah itu apa yang terpikirkan? Bisa buat jadi pilihan kalau amit amit amitnya enggak oh. ter, enggak masuk ke universitas negeri okay, kayak gitu. Oke, baik. Kalau ya, kedua narasumber kita? Uh, kalau saya mau saya sama sih kayak Lutfia. Sama. <laughs> kalau ya? uh, misalkan bisa jadi pilihan juga kalau enggak mm -hmm. dapet itu. Oke, okay, jadi semuanya pilihan pertamanya negeri ya. Negeri ya nah. doang. Nah. Di mana tuh? Negeri mana? Um, udah jelas Universitas Indonesia. Iya, iya. Oke, okay. semuanya akan mencoba ke sana ya. Bismillah. Ayolah. Bismillah. Ayolah. 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 Kita coba bareng-bareng. Tentunya kita akan men terus mendoakan. Semoga yang dicita-citakan tercapai. Amin. 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 Oke, okay, baik kak. Setelah kita ngobrol-ngobrol tentang tadi jurusan yang ingin diambil ya, uh, kakak-kakak di sini itu apa saja hobinya selama berada di SMA? Uh, lebih ke tidur ya. <l> iya <tis> mas Semuanya tuh Lebih ke Hobinya apa nih buat kak Karenina nih mas <tis> ya Iya lemes Dia kayaknya... butuh disemangati nih mas Betul nih Butuh penyemangat Bel siapa ada nih Belum sistemnya nih Iya <tis> mas itu dia Kasian ya kasian iya, Makanya Dia butuh motivasi-motivasi Tadi... <tis> dari seseorang mas Seseorang ada di depan Kemudian kita panggil aja apa <tis> 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 Oke okay. Apa hobinya? Hobinya pas sekolah Betul. Sekarang? Oh, sekarang hmm. hobinya hmm. Hmm, belajar dong, Mas. Belajar. Iya, jelas. Belajar itu hobi atau kewajiban, kewajiban. <laughs> <laughs> Oke, okay. hobi itu yang ketika kita melakukan itu kapan saja, di mana saja, hmm. itu kita tidak akan pernah merasa lelah sekalipun ya, sekalipun harus memakan waktu-waktu istirahat itu. Itu <laughs> hobi itu yeah. Saya. Hobinya adalah melukis. Wow. Nah, saya hobi. Saya dengan juga tuh suka melukis. mau liat lukisan saya gak? Hmm. Apa tuh? Adip tunjukin cak. Coba lukis apa tuh? Nanti aja di belakang layar. <laughs> <laughs> dia cukup jago sih mas melukis. Eh, okay. Apalagi yang gradasi gradasi gradasi. Sih, gradasi. Tuh, saya, Apalagi saya, dia coba. buat iya. bulan. Mm -hmm, dia hobi bagus. banget buat iya. ngelukis-lukis luar angkasa, oh, iya, iya. galaksi oh, galaksi oh, yang abstrak-abstrak uh, kayak uh, gitu, pasti iya, suka itu. banget. Uh, yang abstrak-abstrak isi kertasnya tuh bintik-bintik semua. Bintik-bintik oh, oh, oh. cuman hitam semua. Cuma hitam, 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 semua, hitam, semua, hitam semua ya. ya Bayangkan ketika kita keluar angkasa uh, uh. dan saat itu kita pakai kacamata hitam gitu. Nah, nah uh, itu udah gambarannya dia kayak gitu. So hidup saya hitam semua. Aduh. Ternyata imajinasi kamu tinggi ya. kalau temennya nih. Untuk Ica gimana nih? Hobinya? Iya betul. Menari Iya betul Mas, dia bisa nari-nari okay. Mas. Nari, nari. Sudah pernah tampil sebelumnya? Di mana tuh? di nah, event, event Jakarta gitu. Di mana tuh buat Kak Ica pernah tampil di mana? Eh uh, pernah tampil di Singapura. Wow. Wow. wow, tidak hanya di Jakarta ya. Wow. Beneran beneran. Demen loh? Gue baru tahu. <laughs> Wah, wow. nanti nggak mau dibakar aja deh. Oke okay deh. Iya, nanti kontrak. Karena teman saya. Nari apa tuh di Singapura? Nari zapin Melayu. Wow. Ada komunitasnya di sini? Kamu uh, sanggarnya? Kam? Oh ada, hmm. itu di belakang di belakang di Yarsi. Oh di belakang di Apa Yarsi? tuh namanya tuh? Uh, nama Sabati sanggarnya Tari Melati. Oh. Gor Ternyata teman saya ada bakat okay. juga ya. Okay. Walaupun dari luar ya. Tari-tari apa tadi? Zapin, Zapin Melayu. Tari Melayu. Zapin ini untuk teman-teman yang sering nongkrongin Yarsi TV ya, yeah. yang ingin penampilan-penampilan pada event-eventnya terkait dengan penampilan tari yeah. Zapin Melayu tentunya ya. Iya. Oh, yeah. Ini boleh nih ngobrol nanti di kontak di dengan Kakak Ica. Ica. Instagramnya apa Kak? Eh, jadi <laughs> <laughs> jadi malu di endorse nih. Iya, <laughs> jadi eh, jadi at Anisar R nya dua Z underscore. Oke okay, sih, boleh langsung dikontak ya, Kak? Ya, boleh. Oke okay, sih, boleh. Melayu, melayu. Melayu. Saya kalau dengar orang bisa tarik melayu itu seneng karena saya berdarah melayu. uh. kelihatan sih, Mas. Kelihatan, kelihatannya dari mana? Kamu kok bisa menerawang <laughs> saya ya. Dia Ini emang jago banget Mas buat ngebaca-baca perilaku orang. <laughs> Awalnya itu saya ngira yang jago tuh ayam doang. Eh, iya enggak iya. jago, <laughs> ya. ayam, jago, <laughs> dia jago oh, ayam. Jago, dia ayam jago. Dia ayam jago Mas. Oke. Oke okay. okay, baik teman-teman semuanya. Eh uh, waktu kita singkat banget nih yeah. untuk iya. ngobrolan iya. di sini. Ayo, eh, ini, ini adalah sebagai testimoni untuk teman-teman semuanya bahwa di universitas Yarsi, kita tidak hanya menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, ya. Yeah. Mereka kegiatan fun-fun seperti ini untuk teman-teman yang ingin ngobrol, berbagi, tentunya yang masih berkaitan dan punya nilai edukasi. Ya, yeah. nilai edukasi itu bisa apa saja, apa saja bisa dari hobi, bisa dari pengalaman, dan bisa juga dari karya ilmiah yang mungkin agak sedikit formal. Begitu bisa disaringkan di ruang podcast ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat edukasi, terima kasih sudah menyaksikan talk. Show kita kali ini ya podcast kita dengan teman-teman dari SMA Muhammadiyah, muhammadiyah satu, satu Jakarta selamat sekali lagi tepuk Teberi, tangan untuk teman-teman muhammadiyah -teman <tuk> Jakarta Oke selamat berjumpa kembali di podcast Yarsi TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih <tuk>